wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang memasuki musim kemarau dan kita tahu bersama bahwasanya lapangan di Sekolah Islam Maria Murait saat ini masih berpasir dan berdebu sehingga ini mengganggu proses bermain anak didik Sekolah Islam Maria Murait. Tapi tidak itu saja, karena ini juga dapat mengganggu kesehatan anak-anak. Maka kami dari Yayasan Pendidikan Islam Maria Murait bulan September nanti akan memasang paving block dengan luas lahan 373 meter, dibutuhkan dana Rp29.840.000. Kami dari Yayasan menghimbau kepada Bapak Ibu Wali Murid Sekolah Islam Maria Murait untuk ikut serta dalam pemasangan paving block ini sehingga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Silakan hubungi wali kelas masing-masing atau nanti langsung ke Bendahara Sekolah Islam Maria Murait yaitu Bunda Rahmi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.